Kali ini aku akan ngomongin tentang pedal board. Banyak yang nanyain pedal board, aku pakai apa. Ini sekarang aku jelasin. Setiap player mempunyai karakter dan kesenangan masing-masing. Ada yang suka metal, rock, jazz, blues. Dan setiap player tentunya punya pedal favorit dan settingan yang berbeda-beda. Tergantung dari karakter dia bermain dan juga genre yang dia mainkan, yang dia sukai. Ini adalah pelajaran pertama dan yang terutama. Intinya adalah gak perlu meniru dan berusaha menjadi orang lain. Be yourself aja dan explore lebih jauh lagi. Dan inilah pedal board aku yang aku pakai untuk kebutuhan latihan atau small gigs. Tapi jika terpaksa pun settingan ini bisa untuk full concert di Padi tentunya ya. Aku setting sedemikian rupa, memilih yang pas untuk kebutuhan aku. Yang pertama, tuner. Ini paling penting juga, selain untuk nge-tune ya, juga untuk supaya bisa ganti-ganti gitar dengan cepat. Yang kedua, drive. Ini yang seru juga ini. Ini yang seru juga. Karena setiap player, ya itu tadi, tergantung dari karakter dia bermain, kesenangan, dan juga genre yang dia pilih. Sound clean ya. Karena pedal drive-nya cuma satu, jadi aku setting gain-nya maksimal. Tapi nggak kebanyakan juga, karena akan tone-nya nggak jelas. Tapi aku akan ambil yang maksimal, dan untuk crunch-nya bisa main volume. Yang kedua, delay. Delay memang favorit aku karena menurutku dengan pakai delay jadi lebih lebar dan lebih megah. Delay. Dinaikin coba.
Dan yang terakhir, pedal booster untuk ngebus kalau kita ngelit. Dan yang terakhir reverb. Reverb di sini aku ambil untuk simulasi string. Aku nggak pakai reverbnya yang biasa, tapi ya itu untuk mensimulasi sound string. Karena di padi banyak lagu balad yang butuh nuansa ya, seperti ini. Time-nya dikecilin coba. Thank you.
Coba timenya dinaikin. Oke, itulah penjelasan singkat pedal board aku yang aku pilih dengan ukuran yang sekecil ini tapi bisa untuk mengcover dari ya lagu-lagu Padi, terutama untuk konser di full juga, konser full juga ini udah bisa kalau terpaksa. Ya, sekarang tinggal kalian mencari tahu apa sih karakter main kalian, sound bagaimana sih yang kalian inginkan, explore aja, terus cari aja sampai kalian benar-benar nyaman dengan sound yang dihasilkan. Nggak perlu harus meniru orang lain, nggak perlu harus pakai pedal A atau B atau C. Itu nggak penting. Karena menurut pengalaman aku, equipment ini ya cuma menambah kalau diukur 10-20% saja, maksimal 30%. Pengalaman aku pakai equipment apa aja, pakai pedal apa aja, soundnya ya yang dihasilkan ya seperti itu aja gitu, seperti soundnya aku gitu. Oke, guys, selamat mencoba.